Okey, ini pula adalah storan sekunder. Second storage. Sekunder. So, sekunder ini tidak mengelibatkan penggunaan chip seperti ingatan utama tapi menggunakan cakera rapida. Maksudnya, dia lebih kepada kita simpankan data kita, file kita dalam bentuk hard disk, dalam hard disk ataupun dalam bentuk DVD. Which is guna CD-ROM, DVD-ROM, diskette, pen drive. This is kita simpan data bukan untuk kita nak proses lah. Jadi kalau biasanya data dalam cakera keras biasanya boleh dipadamkan dan diterima berulang kali. Ia tidak boleh dilakukan pada CD-ROM ataupun DVD-ROM. CD-ROM sekali aja write. Tapi ada juga ROM, CD-ROM yang dia labelkan RW, read write. So kita boleh guna ulang kali juga, boleh juga kita tulis dan erase kat CD-ROM. Tadi yang RAM tadi, yang bila CPU proses data dia guna RAM lebih laju, ya, sebab laju daripada dia tak guna proses data dan menggunakan hard disk. Sebab slow, hard disk is more, kalau ada hard disk is more mechanical, ya, dia ada mechanical part dari sebab tu slow sikit. Tapi kadang-kadang bila RAM tu terlalu penuh juga, kadang-kadang CPU akan menggunakan memory kat sini untuk simpan data dan sementara, ya, simpan data dan proses dan tarik balik data. So itu dinamakan paging. Okay, yang ni adalah komponen-komponen komputer lain seperti input. Input ni bukan sekadar menggunakan keyboard, kita type input juga. Mikrofon, sebunyi itu menggunakan mikrofon juga sebagai input. Scanner, kita guna scanner pengimbas untuk input image. Perakam, animasi dan video kamera juga sebagai input komputer, ya. Soalan ini juga ada input yang lebih canggih seperti stylus. Stylus ni macam pen yang kita guna dekat tablet tu, ataupun dekat board, ya. Dan juga scanner dan juga pengimbas biometrik ni macam fingerprint, iris, ya, untuk pengenalan identiti, access, security access, ya. Output adalah bila kita proses, dia akan keluarkan output. Komputer akan keluarkan, CPU akan arahan ke output. Output ini lebih kepada screen ataupun kertas. Kita printkan dia, kita print ke printer dalam bentuk bunyi, speaker ataupun dalam bentuk video dan grafik ke arah screen, ya. Berarti yang paling asas adalah monitor. Dan setengah perhati menggunakan kad dipasangkan dalam cabinet sistem sebelum dia boleh gunakan seperti kad video dan kad bunyi. Ada inovasi lebih tinggi, lebih canggih, boleh melahirkan paparan 3D virtual reality. Ini lebih pada bentuk game dan animasi, ya. Ini modem, perkakasan komunikasi. Modem adalah singkatan pada modem, modulator dan demodulator. Modem singkatan dua tu. Digunakan untuk komunikasi, komunikasi data komputer ke komputer, ya. So, menghantar data dan terima data melalui talian telefon dan wireless. Modem perlu dipasang dalam kabinet sistem. Okey, boleh baca lagi semua. So, biasanya kombinasi model ni jarang sekali nak pakai lah. So masa kita dah ada bentuk Wi-Fi, 3G, 4G network. So ke arah situ sekarang ni lebih mahu canggih, ya, dalam komunikasi. Ini satu contoh lah. So perisai komputer ni, software, ya, software dalam komputer tu. Satu, apa tugas dia? Memberi arahan spesifik kepada perkakasan komputer, mengurus manajemen untuk aplikasi software, kod atau cara terpenting dalam sistem pengoperasian. So komputer software ni dia punya fungsi dia, ya. Sistem biasanya
perisian sistem terdiri daripada US, perisian utility, perisian keselamatan atau security. Ini utility ni untuk driver apa sebagainya, ataupun untuk operasi lah. Ini the main operation is of OS. Ini driver, sorry, this is the driver operation. So, sistem operasi, operation system, Windows 7, Windows Vista, Windows yang lama, XP, ada terbaru lah Windows 8.1 sekarang ni. Kalau operating system dia panggil, dia boleh guna Linux. Linux ada banyak jenis kan, ya. Ubuntu, macam-macam lah, Fedora. So ada juga dia tugas dia untuk pengurus sebagai manajer, pengurus preset aplikasi, perkakasan dan pengguna. Dia main tanpa ada OS, susahlah nak komputer tu mesti ada OS, ya. Setiap komputer mesti ada OS. Lepas tu dia, kita kena ada driver dia, driver software, memandangkan perkakasan input dan apa berkombinasi dan sistem komputer. Biasanya kenapa kita perlu ada ni? Sebab komputer orang lain buat, macam orang lain buat. Kalau mouse, contoh mouse, kamera, Canon yang buat. So, jadi nak menghubungkan kamera dengan macam lain dengan komputer kita ada, kita ada driver. So, inilah tujuan adanya software driver. Utility ni lebih kepada melaksanakan tugas berkaitan dengan kawalan, penempatan, penyelenggaraan, macam backup, cleaner, disk clean up, CC cleaner. So ini untuk more on untuk more on penyelenggaraan lah, untuk service, komputer ni. Ini perisian keselamatan, security, untuk melindungi daripada virus, ya, bug. So ini biasanya digunakan McAfee, Norton, honestly. Ini perisian aplikasi ada. Dan sekarang contoh-contohnya untuk menghasilkan dokumen, biasanya kita guna Office, Microsoft Word, Call of Word Perfect, Microsoft Writer. Ini betul-betul menghasilkan dokumen, ya. Banyak lagi software daripada sini. Dia pakai WordPress dan semua. WordPerfect dulu pun ada. Perkara data is more of database kita simpan untuk uruskan data-data dan perkara data. Microsoft Access, SQL, lembaran kerja, boleh juga guna Excel, spreadsheet. This is more on pengurusan data dan statistik, persembahan, menggunakan PowerPoint, presentation, ya, yeah. Macam-macam boleh guna lah sekarang ini, ada software yang untuk buat kerja-kerja dia. So, untuk mengedit bentuk edit software, edit bentuk grafik, edit video, edit image, kita boleh guna Video Movie Maker, Photoshop, Audacity. Untuk hiburan, menggunakan Real Player, WebN, aplikasi software, permainan, boleh ikut lebih banyak lagi lah sebenarnya mainannya. Jadi, mainannya. Okay, kalau ada masalah, boleh type juga dekat sini. Saya boleh tutup jawab. Boleh jawab di komen tepi ni. Ataupun dalam kelas, ya. Okay, that's it.